Bos, hari ini kita meninong di Ulu Kukut. Sudah lama saya cuti meninong, jadi saya mau training gangster saya. Bunyi lagi kah tidak? Kalau bunyi oke lah, kalau tidak bunyi biarlah. Jom jalan, Bos. Kita jalan, Bos. Jom. Sampai lokasi. Panas, Bos. Mungkin Bos tidak sampai. Naik sudah semak, Bos. Jadi macam kita kena atur strategi, oke? Karena potong-potong baliklah supaya dia tambah cantik. Oke, yuk beraksi. Oke, Bos, saya sudah siap pasang. Saya pasang pukat sama 3 batang kulut. Kamu tengok, yuk. Dengar lagu dulu di YouTube. Di sepi YouTube ada saya post lagu baru, Lelah tajuk dia, nyanyian Nayunda. Saya bilang sini Lelah by Nayunda, best lagu nih bagi mereka yang putus cinta, Bos. Oke, kita dengar dulu, Bang. Belum ada burung lagi nih lepas. Kita kasih hibur dulu sepi seringgit di atas pokok. Hati ini lah hidup denganmu, walaupun terlanjur sayang pada dirimu, namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Lelahku mengalah, lelah memendam rasa. Luka hati ini tak dapat terobati. Telah sekian lama hidup bersandiwara, biarpun mengelah asal kau bahagia. Dulu ku tak tahu kalau cintamu kau bagi dua. Dulu ku tak tahu kalau kau sudah ada yang punya. Hati ini lah hidup denganmu, walau ku terlanjur sayang pada dirimu.
namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Telah ku mengalah, telah memendam rasa. Luka hati ini tak dapat terobati. Telah sekian lama hidup bersandiwara. Biar ku mengalah asal engkau bahagia. Tak mudah untuk dijalani, hanya merana hati. Bagai jarum dalam jerami, sulit untuk kembali. Masih biarkan aku pergi. Bukan apa tikus, kita dapat anak. Satu ikur, masuk pukat bos, enggak enggak, masuk pukat. Saya tidak ambil tuh satu ikur di pukat bos. Pada satu ikur datang, dia sudah lengkap pukat tapi angam-angam angin tiup. Masuk pukat sudah dua-dua bos. Yang satu sudah masuk, lagi satu baru masuk tadi. Telah sekian lama hidup bersandiwara. Biar ku mengalah asal engkau bahagia. Tak mudah untuk dijalani, hanya merana hati. Bagai jarum dalam jerami, sulit untuk kembali. Anak juga bos. Oke bos, sampai di sini saja vlog saya pada hari ini. Jumpa kita di vlog saya yang seterusnya. Moga-moga vlog saya yang ini dapat menghiburkan Anda yang sudah lama menunggu saya mundur bos. Betul-betul saya sudah lama tidak memikat apapun. Bye-bye.